Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini, anda bersama dengan saya, Cikgu Kubaik. Untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6 Semester 1. Kita akan mempelajari tajuk Sosiologi Sukan yang mana cikgu percaya semua pelajar akan bersemangat untuk menerokai tajuk ini. Tidak sukar tetapi memerlukan sedikit tumpuan dan penghayatan daripada pelajar semua. Sekiranya pelajar-pelajar telah bersedia dengan buku nota, buku rujukan dan alat tulis, mari kita mulakan. Pada episod kali ini, cikgu akan berkongsi mengenai subtajuk 1.2 iaitu sukan dan sosialisasi. Sukan dan sosialisasi merupakan subtajuk di bawah tajuk sosiologi sukan. Diharapkan pada akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat mentakrifkan sosialisasi ke dalam sukan, mentakrifkan sosialisasi menerusi sukan dan memberikan contoh yang sesuai bagi kedua-dua proses sosialisasi sukan. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat siapakah mereka. Ya, betul. Anak-anak Siddiq. Maklumat yang pelajar-pelajar perlu tahu bahawa Allahyarham Datuk Muhammad Siddiq Abdullah Kamar merupakan pemain badminton yang bergiat aktif di negeri Selangor ketika era 50-an dan 60-an. Setelah bersara sebagai pemain badminton, beliau telah melatih anak-anaknya menceburi sukan badminton sehingga 5 orang anaknya menjadi pemain badminton negara yang hebat pada sekitar era hujung 80-an dan 90-an. Anak-anak Datuk Siddiq kini digelar sebagai legenda badminton negara. Mereka ialah Datuk Misbun Siddiq, Jailani Siddiq, Razif Siddiq, Rahman Siddiq dan Rashid Siddiq. Siapakah pula atlet ini? Ya, betul. Azizul Hasni Awang atau digelar The Pocket Rocket Man. Beliau merupakan seorang pelumba basikal trek profesional Malaysia. Azizul merupakan pelumba yang kini menduduki ranking pertama dunia bagi acara Kirin. Azizul juga terkenal dengan sikap tidak mengaku kalah apabila meneruskan kayuhan meskipun betisnya tertusuk serpihan kayu sepanjang 20 cm ketika bertanding acara Kirin pada siri Piala Dunia Klasik UCI International Cycle Union di Manchester, England pada Februari 2011. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan itu di tempat yang ketiga. Persoalannya di sini, apakah perkaitan mereka ini dengan tajuk yang kita akan bincangkan? Jom kita lihat. Konsep sosialisasi. Konsep sosialisasi adalah yang pertama, proses mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial. Yang kedua, satu proses pembelajaran yang berterusan. Bermula dari pemindahan norma atau nilai dalam keluarga atau budaya. Dan yang ketiga, apa yang dipelajari ketika kanak-kanak akan menjadi pendirian atau konsep. Semakin dewasa, manusia mempelajari lebih banyak hasil dari interaksi sekeliling. Teori sosialisasi memberi perhatian kepada perkembangan kognitif, pemorelehan moral dan perkembangan kemahiran sosial. Terdapat
dua proses sosialisasi sukan. Yang pertama ialah sosialisasi ke dalam sukan, dan yang kedua ialah sosialisasi menerusi sukan. Apakah sosialisasi ke dalam sukan? Sosialisasi ke dalam sukan berlaku apabila individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kerana pengaruh dan dorongan serta impak yang diterima daripada ejen sosialisasi. Pengaruh ejen-ejen sosialisasi ini membantu membentuk sikap, nilai dan perlakuan serta kemahiran individu tersebut yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. Ejen sosialisasi. Antara ejen sosialisasi yang mempengaruhi individu untuk melibatkan diri dalam bidang sukan ialah keluarga, rakan sebaya, sekolah, komuniti, media masa dan persekitaran. Ini bermakna individu yang melibatkan diri dalam sukan tersebut menerima norma-norma yang dibawa oleh ejen sosialisasi dari sukan yang ingin diceburi. Sikap seperti tidak menghisap rokok, menghormati orang lain dan ketua, rajin berlatih, taat kepada perintah Tuhan dan menunjukkan teladan yang baik akan dapat diterapkan ke dalam diri seseorang individu setelah melibatkan diri dalam sesuatu institusi sukan. Konsep ini merupakan suatu peraturan yang harus diterima oleh individu yang ingin melibatkan diri dalam sesuatu institusi sukan. Selain itu, seseorang individu juga akan melakukan anjakan budaya yang harus ada setelah melibatkan diri dalam sukan yang diceburi. Sebagai contoh, personaliti seseorang individu akan berubah sekiranya melibatkan diri dalam sukan golf, seperti kemas dalam berpakaian, lebih tenang dalam melakukan sesuatu perkara, pertuturan yang teratur dan sopan, juga disiplin harian yang tinggi selaras dengan norma-norma yang harus ada pada seorang pemain golf. Perwatakan sedemikian bukan sahaja berlaku di dalam institusi sukan berkenaan, malahan akan berterusan sekiranya tidak lagi melibatkan diri dalam sesuatu acara berkenaan. Bukan itu sahaja, seseorang juga akan bersosialisasi ke dalam sukan dengan menjadi sebahagian daripada keperluan institusi sukan tersebut. Sebagai contoh, seseorang individu yang ingin bergelar pemain bola sepak untuk pasukan yang hebat akan cenderung untuk memantapkan lagi kemahiran atau teknik yang harus ada padanya. Bijak membuat keputusan dan semangat berpasukan yang tinggi selaras dengan keperluan dalam permainan tersebut. Individu akan terus berusaha dengan lebih gigih, mengasah kemahiran sedia ada untuk mendapatkan kepercayaan daripada jurulatih pasukan agar terpilih menjadi pemain sekaligus melengkapkan takwim pertandingan sepanjang musim. Apakah pula sosialisasi menerusi sukan? Sosialisasi menerusi sukan merujuk kepada sukan sebagai alat kepada proses sosialisasi. Elemen positif yang perlu ada dalam sukan seperti sikap berkeyakinan, tidak mudah putus asa, bekerjasama, toleransi, berdisiplin serta menghormati individu lain diaplikasikan dalam kehidupan sebenar dan membentuk perwatakan, nilai dan perlakuan individu yang positif. Ini bermakna sukan merupakan satu cara individu bersosial antara satu sama lain. Sukan
menjadi alat untuk mengintegrasi atlet dengan atlet, atlet dengan jurulatih, malahan dengan ahli-ahli yang terdapat dalam sesuatu institusi sukan. Integrasi yang terdapat dalam institusi sukan ini akan mewujudkan perpaduan yang erat, tidak mengira bangsa dan agama. Hubungan di kalangan ahli yang erat ini bukan sahaja berlaku dalam institusi sukan berkenaan, malahan akan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar individu tersebut. Dalam konteks ini juga, sukan menjadi alat untuk mensosialisasikan individu. Sikap berdisiplin, bekerjasama, toleransi, hormat menghormati, mematuhi peraturan merupakan elemen-elemen yang penting untuk membentuk watak seseorang. Apakah yang dimaksudkan dengan pembentukan, perwatakan, nilai dan perlakuan yang positif? Penglibatan dalam sukan memberi kesan yang menyeluruh kepada perkembangan individu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Hasil nilai dan pengalaman sebenar yang diperolehi daripada penglibatan sukan menjadikan individu atau atlet lebih berdisiplin, berani menghadapi cabaran, mudah bergaul dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Baiklah pelajar-pelajar, kita teruskan dengan contoh-contoh yang kita boleh kaitkan. Terdapat beberapa contoh proses sosialisasi ke dalam sukan yang dipengaruhi ejen-ejen sosial. Ejen-ejen sosial ini mempengaruhi individu untuk terlibat dalam sukan. Mari kita lihat contoh ejen sosial yang pertama, iaitu ejen keluarga. Seperti yang cikgu beritahu pada awal pembelajaran tadi, siapa yang mengenali keluarga Allahyarham Datuk Sidik yang telah melahirkan anak-anak yang hebat dalam sukan badminton? Pengaruh Datuk Sidik dari segi memberi latihan yang spesifik, sumber kewangan, peralatan badminton dan sokongan moral telah menyebabkan 5 orang anak Datuk Sidik berkecimpung dalam sukan badminton sehingga menjadi legenda badminton negara. Hubungan adik-beradik anak-anak Datuk Sidik juga merupakan ejen sosialisasi yang turut berperanan penting pada peringkat awal penglibatan anak-anak Datuk Sidik ke dalam sukan badminton. Antara contoh lain yang boleh kita kaitkan dengan keluarga, peniruan anak dari sukan bapanya seperti anak Cristiano Ronaldo yang melibatkan diri dalam sukan bola sepak kerana ingin menjadi seperti bapanya. Ejen keluarga merupakan ejen terpenting yang mempengaruhi proses sosialisasi individu ke dalam sukan. Kekerapan menonton rancangan sukan bersama keluarga, ekspektasi keluarga terhadap pencapaian anak-anak dalam bidang sukan dan amalan sukan dalam kehidupan seharian keluarga turut mendorong proses sosialisasi ke dalam sukan. Baiklah, ejen yang kedua ialah ejen rakan sebaya. Siapa boleh bagi contoh? Baiklah pelajar-pelajar, rakan sebaya merupakan ejen penting yang turut mempengaruhi proses sosialisasi seseorang individu ke dalam sukan. Ejen rakan sebaya juga boleh mempengaruhi individu untuk terlibat dalam sukan. Sebagai contoh, Anis mengikut rakan baiknya, Naziha, untuk menyertai pemilihan bola jaring pasukan sekolah. Golongan remaja dipengaruhi oleh rakan sebaya yang berkongsi minat yang sama. Ini sekaligus pengaruh rakan sebaya dalam sukan yang diceburi membentuk gaya hidup remaja. Kepentingan bersama di kalangan remaja akan mempengaruhi proses sosialisasi ke dalam sukan. Kanak-kanak pula dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya yang merupakan
jiran tetangga berdekatan mereka. Seterusnya, ejen yang ketiga ialah ejen sekolah. Menurut Loy, MacPherson dan Keyon, sekolah, keluarga dan rakan sebaya adalah ejen paling berpengaruh terhadap proses sosialisasi individu ke dalam sukan. Program-program yang dirancang oleh pihak sekolah memberi peluang, pendedahan dan pengalaman kepada murid melibatkan diri dalam sukan. Antara contoh lain ialah kewujudan Sekolah Sukan Malaysia SSM dan Sekolah Sukan Negeri SSN telah memberi pengaruh yang besar sehingga menyebabkan penglibatan murid semakin ramai untuk terlibat dalam dunia sukan. Contoh lain juga, jika di sebuah sekolah mempunyai seorang guru yang sangat berpengaruh dan menjadi seorang guru yang membimbing sukan olahraga, maka dari pengaruh itu, ramai murid yang ingin terlibat dalam sukan olahraga. Proses sosialisasi melalui ejen sekolah juga boleh dikaitkan dengan kelas pendidikan jasmani. Aktiviti PDP yang terdapat dalam kelas pendidikan jasmani dapat menimbulkan minat murid untuk terlibat dalam sukan. Seterusnya, ejen yang keempat ialah ejen komuniti. Peluang yang diwujudkan dalam satu komuniti memberi kesempatan kepada golongan remaja untuk melibatkan diri ke dalam sukan. Sebagai contoh, untuk ejen komuniti boleh dikaitkan dengan penganjuran program pelbagai sukan oleh komuniti setempat. Ini menyebabkan ramai warga komuniti berkenaan akan berkecimpung dalam aktiviti sukan yang dipertandingkan. Ia juga merupakan pemboleh ubah yang penting di kalangan penduduk setempat. Seterusnya, ejen yang kelima, ejen media massa. Apa itu media massa? Ya, media cetak dan media elektronik. Pelajar-pelajar boleh lihat seperti yang dipaparkan. Media massa juga merupakan alat komunikasi dan sumber saluran maklumat yang utama berperanan penting dalam perkembangan sukan. Ia memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi ke dalam sukan. Berita mengenai sukan didedah dan dipaparkan melalui saluran televisyen, radio, akhbar, majalah, internet dan lain-lain. Sebagai contoh, iklan-iklan mengenai sukan larian fun run, road race, di internet dan sebagainya telah mempengaruhi individu untuk menyertai acara sukan berkenaan. Ia juga merupakan sumber maklumat kepada orang ramai dan remaja untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis sukan dan idola-idola dalam sukan tertentu. Ejen sosial yang terakhir ialah ejen persekitaran. Kehidupan di persekitaran turut mempengaruhi penglibatan seseorang individu ke dalam sesuatu jenis atau acara sukan. Persekitaran juga mendorong dan merangsang minat seseorang untuk proses sosialisasi ke dalam sukan. Sebagai contoh, kita boleh lihat situasi sekarang. Akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia, aktiviti sukan yang berbentuk kontak seperti bola sepak, rugby dan permainan lain tidak digalakkan. Akibat situasi tersebut, persekitaran telah berubah yang menyebabkan aktiviti sukan yang kini kian popular dan mendapat sambutan yang luar biasa kepada masyarakat Malaysia ialah sukan berbasikal. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar lebih jelas dengan contoh yang telah kita bincangkan. Baiklah, mari kita lihat pula contoh situasi proses sosialisasi menerusi sukan. Pelajar-pelajar, jika kita lihat atlet atau pemain yang hebat
ternyata kita nampak ada sesuatu aura positif pada pandangan pertama kita terhadap mereka. Inilah yang dikatakan sebagai kesan yang berlaku hasil daripada proses sosialisasi menerusi sukan. Sebagai contoh, seseorang individu yang pendiam akan dapat mengubah dirinya menjadi lebih berkeyakinan dan berdisiplin sekiranya melibatkan diri dalam sukan tinju dan permainan rugby, memandangkan sukan ini berbentuk agresif dan meletakkan disiplin latihan yang tinggi sebagai tingkat teratas penyumbang dalam kejayaan seseorang. Selain itu, contoh yang dapat dikaitkan ialah sukan memberi ruang untuk atlet mencipta kejayaan. Kejayaan ini datangnya daripada beberapa faktor sama ada berbentuk intrinsik ataupun ekstrinsik. Seseorang cenderung untuk memajukan diri dalam institusi sukan untuk mendapatkan ganjaran, tidak kiralah dalam bentuk wang ringgit mahupun berupa kebendaan. Dengan ini, mobiliti sosial ataupun taraf hidup seseorang tersebut akan meningkat dengan adanya ganjaran ataupun upah yang diperolehi bersesuaian dengan tahap kemahiran individu berkenaan. Bukan itu saja, individu cenderung berusaha dalam sukan untuk kepuasan diri dan menaikkan nama baik institusi mahupun negara. Contoh lain, seseorang juga boleh bersosialisasi menerusi sukan dengan menjadikan sukan sebagai alat untuk mempertahankan diri. Individu akan melibatkan diri dalam ilmu mempertahankan diri dan cuba untuk mendalami ilmu berkenaan untuk menjadi lebih mahir dan berkeyakinan tinggi. Individu mempelajari ilmu pertahanan diri menerusi sukan berkenaan bertujuan untuk melindungi institusi mahupun diri sendiri, seperti kemahiran yang ada dalam sukan taekwondo, judo, silat, menembak dan lain-lain lagi. Seni dalam sukan ini akan dipelajari sedalam mungkin dan memberi impak yang mendalam kepada individu tersebut. Dan contoh yang terakhir ialah untuk menjadi atlet atau pemain yang hebat, pasti disiplin di dalam latihan dan semasa pertandingan serta hubungan sesama manusia sangat dititik beratkan. Ini akan memberi kesan kepada nilai dan elemen sosial diri yang positif dalam kehidupan sebenar mereka. Atlet telah disosialisasikan dengan sukan berdasarkan penyertaan dalam sukan yang disertai. Baiklah, sekarang mari kita uji minda mengenai sesi pembelajaran hari ini. Soalan pertama, Razif Siddiq, Jailani Siddiq dan Rashid Siddiq adalah tonggak kepada pasukan badminton Malaysia dalam kejohanan Piala Thomas pada tahun 1992 sehingga berjaya menjulang kejuaraan. Nyatakan empat faktor luaran yang mendorong anak-anak Siddiq melibatkan diri dalam sukan badminton. Jawapannya, yang pertama, latihan sukan yang spesifik. Yang kedua, sumber keuangan. Yang ketiga, peralatan badminton. Dan yang keempat, sokongan moral. Soalan yang kedua, kejayaan Azizul Hasni Awang dalam sukan berbasikal telah mendorong ramai kanak-kanak dan remaja menceburi bidang sukan basikal. Nyatakan dua ejen sosialisasi yang mempengaruhi penglibatan kanak-kanak dan remaja dalam sukan berbasikal. Jawapannya, yang pertama, media masa. Yang kedua, persekitaran. Baiklah pelajar-pelajar, kita imbas semula apa yang kita pelajari pada episod kali ini.
Pertama, kita mengetahui apakah takrif sosialisasi ke dalam sukan. Yang kedua, kita mengetahui apakah takrif sosialisasi menerusi sukan. Dan yang terakhir, kita membincangkan mengenai contoh-contoh yang sesuai untuk kedua-dua proses sosialisasi sukan. Apa yang boleh kita simpulkan ialah sosialisasi sukan melibatkan individu dan juga ejen-ejen sosialisasi hasil daripada proses sosialisasi ke dalam sukan dan proses sosialisasi menerusi sukan. Proses sosialisasi adalah ruang untuk individu bersosial dan saling berinteraksi dengan orang lain. Melalui proses ini, kita saling mengenali, mempelajari budaya dan menyesuaikan diri menjadi ahli dalam sesebuah masyarakat tersebut. Sekian daripada cikgu pada kali ini. Diharapkan ilmu ini bermanfaat kepada para pelajar dan terus menguasai bab sosiologi sukan. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.